Seniman ini melihat mobil berselimut debu. Dia membuat karya menakjubkan, sebuah mobil yang diselimuti kotoran dan berdebu tak jarang mengundang keisengan orang untuk mencoret-coret debunya membentuk gambar atau tulisan. Tulisan klasik paling sering dicoret ke debu mobil bisa jadi adalah "cuci saya", tapi coret-coret debu di mobil kotor hasilnya jadi beda di tangan Scott Wade. Seniman satu ini tergoda untuk menciptakan karya seni kreatif dari debu yang menempel di mobil. Wade yang tinggal di Texas, Amerika Serikat, pun mulai melukis menggunakan debu di mobil menjadi berbagai bentuk. Ia berusaha memahami karakter medianya yang unik, seperti misalnya debu yang berjatuhan dari kaca ketika disapu kuas malah berhasil dibuat sedemikian rupa menjadi tekstur untuk latar belakang lukisan. Ketika kita melihat mobil kotor, kita berpikir, "Ya Tuhan, mobil itu jelek." Tetapi bila Anda bisa mengubah mobil kotor itu menjadi indah, maka akan mengubah persepsi kita untuk menentukan mana indah dan mana yang tidak, kata Wade. Selain menciptakan karya lukis indah yang ia beri nama Dirt Car Art, Wade juga mendapat keuntungan karena mobil yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain sekaligus membawa lukisan debunya. "Ini adalah galeri seni berjalan," ujar Wade. Seperti lazimnya melukis, Wade menggunakan beberapa jenis kuas untuk menghasilkan efek berbeda pada kaca yang menjadi media lukisannya selain memberi sentuhan langsung menggunakan jarinya. Beberapa karya Wade ada yang dibuat permanen, tidak untuk dihapus. Tetapi tentu saja karya seni Wade sebagian besar tidak bisa tahu ketika pemilik mobil mencuci kendaraannya akan menghancurkan lukisan debu dari mobil. Tapi Wade tidak mempersoalkannya. Baginya, untuk siapa lukisan ia buat dan tantangan proyek lukisannya berikutnya lebih menarik dari karya yang sudah dibuat. "Dirt Car Art mengajarkan saya untuk tidak hanya berpegang pada masa lalu, dan saya perlu pelajaran untuk menjaga aku dari jatuh pada keputusasaan," kata Wade tentang makna filosofis di balik lukisan debunya. Thank you.